Selamat malam. Malam. Dengan Mas siapa ini? Mas Putu Panji. Oke, Putu Panji. Ya. Siap. Menghadapi ya. Semifinal besok ini apa ya? Siapkan. Ya, anak-anak siap menyiapkan yang pokoknya yang terbaik buat besok di semifinal, semoga menang dan minta doanya untuk masyarakat semua di Indonesia. Apa yang perlu diwaspadai dari tim Australia? Kayaknya sih posturnya bagus ya, cukup bola-bola duel di atas bola-bola heading. Mungkin itu. Atau rencana antisipasi apa? Kalau rencana sih lihat untuk pertandingan besok aja mas. Persiapan khusus mas? Persiapan khusus sih kita menyiapkan tim untuk kerja keras untuk pertandingan besok. Kompakan teman-teman gimana mas? Ya, chemistry kita dalam pertandingan 3 kemarin, Asian Group sudah mulai terbentuk chemistry antara pemain semua. Oke, pemain belakang apa yang akan dilakukan besok mengingat mungkin permainan Australia lebih cepat, lebih gesit, lebih? Mungkin membaca situasi dan reading the game untuk permainan Australia besok. Itu aja sih. Kalau antisipasi postur tubuh buat set piece gitu? Mungkin nanti di latihan dipraktikkan lah pelatih. Untuk kemarin nyaris apa? Nyaris aja terus. Iya, nyaris. Mungkin blunder. Ada antisipasi gitu. Ya mungkin lebih tenang dan lebih enjoy untuk pertandingan besok. Optimisme untuk pertandingan besok? Optimis pasti, tentunya optimis. Harus menang. Banyak minta doanya aja untuk masyarakat semuanya. Mungkin dari Kutnova, ya itu kerja keras, mati-matian, dan habiskan semuanya di lapangan untuk pertandingan besok. Jangan mikirin pertandingan yang final, fokus untuk pertandingan besok menghadapi Australia. Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.